Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mengenal pasti 14 lagi kawasan hotspot banjir kilat di sekitar ibu negara dan akan mengambil langkah segera termasuk mempercepat projek mitigasi bagi mengatasi isu berkenaan. Perbadanan Aset Kereta Api RAC mengeluarkan peruntukan RM400,000 bagi melaksanakan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih terowong bawah tanah yang menghubungkan stesen bas Terminal 1 dengan stesen kereta api Seremban. Persatuan Perubatan Korea Selatan KMA beri amaran lonjakan kes COVID-19 dan mogok berterusan oleh doktor pelatih memungkinkan banyak ward kecemasan di negara itu ditutup bulan depan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.